Kelor ini di Jalan Raya Bogor. Kita masih lurus terus. Nanjak lagi, Lur. Kita gas nih gigi 2 ya. RPM 3000, oper gigi 3. Gas lagi. RPM 2000 nih, Lur. Stabil kalau udah 2000, kalau misalnya udah mau menyentuh 1500 itu ganti, diturunin aja giginya. Kebetulan ini cuacanya tadi abis hujan ya. Warpat, mana sih warpat? Masih di atas. Nah, kita menanjak lagi, Lur. Warpat udah gak ada apa di sini ya? Kalau kampung lu kagak aja. Lah, namanya nama kampung. Kopi itu udah sini ceban anjing. Iya nih, lu ceban ya. Baru jadi nih. Lu tunggu 10 menit udah dingin duluan tuh kopi. Iya, makanya harus cepet-cepet. Beli kopi hitam ceban sama si goreng 25. Bandung juga kali Bandung ya? Bandung juga sama. Iya. Nih, saya masih gigi 2, Lur, masih menanjak. RPM 3000 ya. Masih gigi 2 ini ya. Ini kenceng gini tapi gigi 2, Lur. Harus bertenaga. Nanyak lagi, Lur. Gigi 3 nih ya. Coba kita gigi 3 dulu. Cuman kalau udah kita dapat momentum ya enggak masalah. Soalnya dari bawahnya itu udah ada kecepatannya, kita momentumnya dapat. Kalau misalnya kita dari pelan itu harus diturunin giginya. Masih menanjak, Lur, gigi 3 ya. Kalau menanjak kayak gini di jalur puncak ya harus RPM di atas 2 sih. Agar stabil. Terpantau, Lur. Oh, udah ada kanan kiri dah. Iya. Cetak aja, cetak. Puncak Bogor ya. Tulisannya gede banget tuh. Gunung Mas. Mas. Puncak Bogor. Tuh angkot-angkotnya bagus ya. Angkotnya JDM, Lur, asli. Nih, peleknya lagi nih. Anjir. Ring 17. Angkot-angkotnya di ring 17 semua. Ini masih gigi 2, Lur. RPM 3000 kita oper aja. Moto vlog ya. Mending matiin AC-nya, Jak. Matiin aja ya? Iya. Kita matiin ya, Lur. Dingin, Lur. Anginnya, Lur. Ini masih gigi 3 ya, Lur. Nanti 2 tikungan mungkin saya oper gigi 2 ya. Nah, ini oper gigi 2, Lur. Kita gaskan, Lur. Banget. Ini sebelah sini cakep nanti nih. Jadi kita ambil jalur luarnya, Lur. Kalau setiap tikungan ke kiri, kita ambil ke kanan dikit. Gitu. Seperti itu, Lur, ya. Ini masih gigi 2 ya. Oper gigi 3. Orang sini pada pakai bulang. Pada bulang, Pak. Terpantau untuk warung-warung udah mulai banyak ya di sini. Ini dari tadi saya main gigi 2, gigi 3, gigi 2, gigi 3 ya. Jadi jarang untuk gigi 4-nya untuk jalanan yang selancar ini. Jadi emang butuh RPM tinggi, Lur. Minimal itu RPM 2 ya. Kalau RPM udah turun dari 2 tuh misalnya mau 1,5 mending saya sarankan dioper giginya diturunin satu gitu. Diturunin satu tangga gitu, Lur. Bukan diturunin langsung ke gigi 1, bukan satu tangga gitu. Misalnya gigi 3 diturunin ke gigi 2 gitu. Kita gas, Lur. Belokan ini, Lur. Gigi 2 ya, karena tikungan dan juga menanjak. Ini penumpangnya, apa, total di mobil ada 4 orang ya, Lur. Penumpangnya 3, 1 saya. Kita harus ambil momentum terus. Bagusnya. Jadi maksudnya ambil momentum itu sebelum ada tanjakan yang curam, kita udah ambil sikap gitu untuk
menambah kecepatan. Jadi ketika pas nanjaknya itu enak, nggak tersedat-sedat. Betul. Terpantau kiri kanannya udah apa pepohonan ya. Kita gas lagi lur. Masih gigi 2 ya. Masih gigi 2. Karena ini agak curam ya lur. Kecepatan 40 di gigi 2 lur. Karena ini tanjakannya jos, nah, terpantau kabut ya. Topper 3 lur biar enggak terlalu panas. Tajam nih lur tikungannya. Ya Allah, ada itu lihat ada ya ada. Iya. Ada. Waduh, semoga enggak kenapa-napa ya lur itu. Semoga enggak kenapa-napa, supirnya selamat dan juga cepat diselesaikan untuk kendaraannya. Pantau nih, saya turunin 2 ya lur. Saya naikin lagi 3. Belokannya cuman agak enggak menanjak ya. Kan saya belok. Ini agak menanjak lagi, agak digas dikit lur. Wah, depan Pajero muter. Kita kasih hazard biar dia lewat dulu. Wah, yang di belakang enggak sabaran, lur. Kalau kita sabar aja dan santuy. Kita gas lagi. Biarin, nggak apa-apa kalau dia mau ngebalap, ngebalap aja. Yang penting kita di lajur kita di sini. Kalau dia mau ngebalap ya dia harus ke kanan berarti. Dan itu kurang disarankan ya, karena kalau misalnya di puncak ini harus sabar. Hati-hati, jangan sampai mobil kita limbung ya lur. Kita harus jaga kecepatan dan juga RPM. Jangan sampai limbung, jangan sampai terlalu ngebut ya. Kalau terlalu ngebut nanti beresiko limbung. Apa itu limbung? Jadi limbung itu nanti misalnya dia ke kanan, mobil kita miring dan bannya ngangkat gitu. Nah itu kurang bagus ya. Dan beresiko juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Kita belok lagi lur, sambil menanjak kita ambil lajur luar. Kita gas. Gigi 2 masih tahun. Sudah tahun. Pergi 3. Pergi gigi 2 lagi sambil digas. Nih matiin dulu atuh audionya. Nih, Dika matiin Dik. Enggak, bukan itu, ini audio head unit. Nah, ini gigi 3. Oper gigi 2. Gas lagi setiap tikungan oper gigi 2 ya, lur. Jangan di 3 terus karena nanti mobilnya tidak bertenaga. Terpantau kabut-kabutnya. Mau ke Warpat aja? Iya, makan domi. Ya udah. Naik lagi, Bang. Tahu naik lagi, Bang. Udah belok. Nanjak terus, Lur, tanpa henti. Ini saya gigi 3 ya, main di RPM 2000-an. RPM 2000-an. Luar, Pak. Oh.
apaan sih warung galau anjir? Warung galau, gue di sini mulu, Jak. Berarti lu galau dong? Aku emang ini tempat anak-anak touring, Enggak lu galau iya gitu. Kagak. Nih, danaunya tuh di sini di Injak. Ya udah ke sini aja kita. Jangan. Foto. Waduh, anginnya lur, mantep lur. Entar belum ngambil izin. Kita kan. Nah, tahun. Lu lewat tadi. Ini dikit lagi nih. Udah. Dikit lagi, Jak. Kita sebelah kanan. Sebelah kanan. Waduh, ada yang telepon tuh. Mana? Udah mulai kelihatan. Enggak, masih jalan ke depan. Kelihatan banget kok belokannya. Mantep ya lur, jalanannya rutenya keren. Kayak di film-film. Nanjak tapi Jak, masuk ya? Enggak apa-apa. Nanjak buat. Mana? Samping Grand Mega ada tanjakan. Naik situ. Di situ. Naik ke atas. Ini, lah itu ditutup, Dek. Penuh. Penuh. Ini berarti nih. Iya. Mana sih tukang parkirnya? Oh iya, Uno. Udah pakaian pakai security lah. Cukup. Siap. Oke lur, segitu aja perjalanan kita. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam tiga pedal.